بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمت الله kaum muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa apa? Dan pertamanya mari sama-sama kita mengambil sedikit kesempatan yang kurniakan Allah SWT kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama memanjatkan setinggi pujian dan syukur kita kepada Allah SWT yang memberikan kita kekuatan untuk sama-sama terus berada dalam majlis ilmu ini. Ya, yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT untuk bulan Jamadul Awal 1437 Hijriah bersamaan bulan Februari 2016 Masehi. Jadi boleh kerana kita dah menjawab masih tadi dah lupalah. Sepatutnya kita mengalunkan Al-Asmaul Husna. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita akan alunkan juga Al-Asmaul Husna pada akhir kuliah ini. Mudah-mudahan dan pada kuliah kita pada pagi ini kita akan susunkan masanya dengan lebih lebih teratur lagi kerana saya sendiri pun ada satu jemputan majlis perkahwinan di Sterebel. Jadi kalau selalui kalau macam-macam ni 11.30 mungkin dah tak beri. Jadi kita akan cuba kompreskan, padatkan kuliah kita ini supaya kita boleh habis dengan selesai dengan lebih awal insyaAllah. Jadi tanpa menjaga masa, kita teruskan kepada pengajian kitab kita, kitab indah di masyarakat pada muka surat 45 bab syariat berkaitan remaja, iaitu pada tajuk kepentingan konsep syahadah. Jadi pada bulan yang lalu kita dah bincang intro ataupun mukadimah kepada bab ini. So kita pergi kepada seterusnya, iaitu kepentingan konsep syahadah. Saya asyhadu an la ilaha illallah, ya aku bersaksi bahawa dia Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah usuluh usuluh Allah. Jadi dikuatkan, diletakkan satu mutiara kata di sini oleh kedua-dua pengarah kitab ini, Datuk Haji Ustaz Ustaz Haji Ismail Kamus dan Ustaz Azrul Azrin Abdul Hamid, iaitu yang dinilainya segala bentuk kemewahan dan Islam duniawi ini tanpa pengabdian dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu dari pandangan kacamata Islam, ya, melihat bahawa sekaya mana pun kita, semewah mana pun kita, kalau kita tidak menjadi seorang Muslim yang abid, seorang Muslim yang beriman, beramal dan bertakwa pada Allah SWT, maka tiada maknanya segala kesenangan dunia itu. Kan? Macam dalam lagu apa tu? Sepohon kayu, kan? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, kan? Jadi itu konsep tu lah sebenarnya yang kita baca di sini. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, tak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila anak kita menginjak usia remaja, inilah pertama-tama perkara yang kita kena tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita, itu rasa syahadah tu tadi, ya, rasa penyaksian tu tadi, kita kena tanamkan ke dalam jiwa mereka. Sebab pada usia mereka ini sebenarnya mereka sudah menerima taklif syarak. Apa mula taklif syarak? Tanggungjawab syarak. Tanggungjawab syarak apa yang Allah Ta'ala syariatkan, mereka sudah diwajibkan untuk mengerjakannya. Solat dah wajib dilakukan, puasa dah wajib dilakukan, zakat kalau dah berkemampuan wajib dikeluarkan, haji kalau dah berkemampuan wajib ditunaikan, menutup aurat sudah wajib ke atas mereka sama lelaki ataupun perempuan. Apa yang Allah Ta'ala suruh wajib dikerjakan, apa yang Allah Ta'ala larang haram, wajib ditinggalkan. Hukum-hukum syarak yang 8 sudah berjalan ke atas masing-masing. Apa hukum syarak yang 8 tu kan? Wajib, sunat, harus, makruh, haram, sah, batal, halal. Semua dah jalan. Sebelum mereka akhir balik, benda tu tak jalan. Tak semayang, tak pun. Tak puasa, tak pun. Tak, kita nak marah anak kita 5 tahun. Kita ajar dia puasa. Puasa takat dengan hari je. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kena puasa sampai petang. Itu jadi budak mati tu. Nak kejut buka, dah kerai sama badan. Sebab dipaksa berpuasa sampai petang. Dah mengadu dah. Mak, laki, buang, makan. Mak dia kata, tunggu petang. Puasa sampai petang. Bukan berbagi. Bukan dengan hari. Akhirnya, budak yang malam ini, mak, mati. Ketika nak buka puasa, mak kejut, tidur. Mak kejut, rupanya badan dah badan dah sejuk. Sebelum akhir balik, kita tidak boleh memaksa anak kita melaksanakan hukum akam syarak. Tapi bila dah remaja, keadaannya berbeza. Kita kena paksa. Jadi bila ada satu artis kanak-kanak menutup aurat, berhijab, kan? Orang puji bagai nak orang tak tahu cerita. Saya dengar tengok senyum je. Saya kata, kalau saya nak ulas, saya boleh ulas. Saya kata, memanglah apabila seorang perempuan itu akil balik, dia wajib menutup aurat seluruh tubuh badan dia, melainkan muka dan tapak tangan. Memang itulah dia. Fahamlah kita apa maksudnya bila dia kata dia nak berhijab. Bukan dia kata dia berhijab, dia bertudung itu sebab hidayah itu dapat ke dia. Bukannya. Dia sudah akil. Itu dia. Habis cerita. End of story. Kan? Dia sudah memahami benda tu. Tapi bila kita tak faham isu, kita kata, oh, baguslah ni, ni. Baguslah tengok dia ada kesedaran apa. Kesedaran apa benda ni? Sebelum tu dia budak. Kesedaran apa benda? Dia belum akil balik. Mana tidak boleh diwajibkan menutup aurat. Tapi bila dah akil balik, memang wajib kena tutup aurat tu je. Sebenarnya. Kisahnya. Cuma anak-anak kita di sekolah kebangsaan diwajibkan oleh pihak sekolah menutup aurat, bertudung untuk melatih mereka dari peringkat awal. Itu sebenarnya. Tapi pun begitu pun tak boleh dipaksa. Kalau dia main-main dia tangkai tudung dia, cikgu tak boleh ambil tindakan disiplin. Pasal budak ambil dia tudung di bawah, berapa kamu ni buat tudung, pegang tangan ni lagi. Polis entry one tu jaga, polis mati puteri jaga. Cikgu nampak, takkan cikgu nak panggil nak hotan? Tak boleh soalnya. Sebab dia belum akil. Kita panggil
tarik dia panggil, sawah tudung ni lari balik. Akan dia lari pergi corner lain kan, buka tudung balik. Lari